Okay, guys, ketemu lagi di channel Ricky Madan. Okay, jadi di video kali ini aku bakalan mereview hero baru, guys. Jadi ini hero baru Mobile Legend, guys, ya. Okay, kita langsung saja buka, dan heronya itu role-nya fighter, ya, guys, ya. Okay, namanya adalah Khaled. Okay, guys, seperti ini, dan okay, dan ini belum ada efek-efeknya sih, ya, masih biasa gitu ya, padahal oke. Jadi seperti ini, guys, hero nya ya. Oke, dan belum ada suaranya. Oke, dan skill-skillnya seperti ini. Kita bakal langsung saja tes di custom ya, guys, ya. Kita bakal coba, dan role nya dia fighter, dan damage nya lumayan sakit, cuman tingkat kesulitannya agak banyak sih. Oke, kita bakal langsung saja cobain ya, guys, ya. Oke, kita sudah ada di gamenya, dan kita bakal langsung. Wih, bisa naik pasir ya? Ini apa, guys? Ini belum tahu ya. Aku belum sama sekali belum pernah coba, guys. Ini apa sih? Oke, guys, kita bakal baca satu persatu aja supaya kita paham ya. Kita maksimalin dulu, guys. Oh, kita upgrade aja ya. Oke. Oke, kita bakal baca dulu ya, guys, skillnya dari pasifnya ya. Sunwalk, Khaled mengakumulasikan desert power saat bergerak. Setelah desert power terisi penuh, Khaled akan melakukan slide di atas pasir. Oh, meningkatkan movement speed sebesar 30% dan memperkuat basic attack berikutnya. Oh, jadi seperti itu, guys. Jadi ini tadi tuh pasifnya ya. Oke, seperti ini ternyata ya. Oh, jadi dia kalau diem, nah ini bakal tuh, ini pasifnya, guys. Terus kalau kalian mukul, basic attack-nya bakal nambah sakit ya. Oke, kita pakai bot aja. Kita bakal pakai bot normal. Nah, kita akan bergerak, tuan. Kita langsung. Itu pasifnya, guys. Tuh, kalau biasa seperti ini. Tuh, tapi kalau merah-merahnya penuh, guys, pasifnya ya, dia bakal seperti itu ya. Dan itu penuh kalau kalian jalan ya. Ya, guys, kalau kalian gerak begini bisa penuh. Kalau kalian berhenti bakal hilang ya. Nah, seperti ini, guys. Ini sih gila banget ya. Wah, GG emang ya, guys, ya. Oke, seperti ini. Nah, dan ini pasifnya. Oke, kita langsung baca lagi ya. Kita bakal skill satunya, Desert Tornado. Khaled menembakkan pisau pasir, memberikan 200 plus 103 physical damage kepada lawan yang di dekatnya ya. Wow, banyak sakit nih ya. Dan melemparkan skill ini kembali, dia dapat menggunakan maksimal sebanyak 5 kali. Oh, jadi dia bisa buat berkali-kali ya. Oke, kita coba, guys. Wow. Hah? Sebentar guys. Skill satunya itu gimana sih? Oke, kita nggak usah pakai cooldown ya. Loh, tadi gimana sih? Oh, jadi digerakinnya pakai analog, guys. Nah, seperti itu ya. Itu maksimal bisa 5 kali. Kalau kalian cuma diem, dia cuma bakal sekali ya. Tapi kalau kalian gerak pakai analog seperti ini, tuh, dia bakal 5 kali. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, guys, seperti itu untuk skill satunya. Lumayan OP juga ya skill satunya, guys, ya. OP loh. Tuh. Oke, seperti itu untuk skill satunya ya. Dan untuk skill duanya, Quick Sun Word. Wow, Khaled melindungi dirinya dengan kekuatan dari pasir hisap,
memulihkan 70 plus 15 HP dan 10 desert power setiap 0,5 detik serta mengurangi damage yang diterima sebesar 60%. Wow, 60% tuh banyak loh ya. Coba kita coba guys. Oh, jadi kita coba dulu guys. Oke, kita coba nyawa kita itu berkurang dulu ya. Kita bakal cek kita tuh bakal nambahnya seberapa gitu ya. Oke, let's go. Kita bakal coba guys. Kita bakal coba guys. Oke, seperti ini. Oh. Jadi kalau kita tuh diem dia bakal nambah terus ya. Kalau kita gerak, kalau kita jadi mirip kayak Marcel gitu guys. Jadi kalian harus diem ya, kalau pakai skill 2 harus diem. Oke, nggak boleh gerak-gerak. Itu skill 2-nya ya. Mantap sih. Oke, let's go. Untuk skill 3-nya ya, Raging Sandstorm. Kelet memanggil badai pasir dan dengan cepat menuju ke lokasi yang telah ditentukan mendapatkan efek imun selama periode tersebut. Jadi dia nggak bisa diserang ya selama memakai ulti dan memberikan 150 plus 24 physical damage kepada lawan yang berada sepanjang jalur dan mendorong mereka secara terus-menerus. Wow. Dan banyak ini guys ya, setelah tiba di lokasi tujuan, Kelet mengguncang tanah memberikan 200 plus 370 physical damage. Ini sakit banget beneran guys. Kita coba ya. Kita coba guys. Ini sakit banget ya. Jauh juga ya. Jauh banget loh. Oke guys, kita coba guys di sini ya. Wush. Mantep emang ya ultinya kok kayak begini. Ini ultinya jauh banget loh. Wush. Sakit banget guys ultinya itu loh ya. Wah. Tuh bisa jauh banget loh. Wush, sakit banget guys beneran ya. Dan katanya dia imun. Oke, kita coba ya. Kita coba di dalam tower guys. Oke. Oh iya, imun. Mantap. Bisa imun ternyata ya. Oke guys, jadi seperti itu untuk hero nya guys ya. Untuk skill satunya dia seperti ini. Ini untuk skill satunya. Nah untuk skill 2 nya dia yang regen. Untuk skill 2 nya dia seperti ini. Dia bakal ngeregen ya. Tuh. Oke, dia bakal ngeregen itu selama 5 detik ya guys ya. Ya selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan ultinya ya seperti ini tadi. Untuk ultinya dia wush. Oke. Kita coba kalau kasih botnya rada banyak sih guys ya. Kita bakal coba ultinya. Oke, seperti ini. Kita bakal coba ya. GG banget bisa dorong musuh seperti itu. Wah. Wah. Ini sih gila banget ya. Wush. Oke guys, jadi ya cukup seperti itu guys review skill Kaletnya ya, hero baru Mobile Legendnya guys. Next aku bakal bikin gameplaynya, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, like sebanyak-banyaknya guys supaya video ini bisa ditonton banyak orang gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.